Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Semoga selalu sehat dan sejahtera. Nah, ini ayam asal parot pig ya, ini betina. Ini warna hitam ya. Cakep ini betinanya. Nah, kemudian yang di bawah ini kawan-kawan, ini ayam indio gigante ya. Ayam indio gigante itu salah satu ayam Maju beradik. apa ini ayam raksasa, ayam terbesar saat ini yang paling banyak dicari di dunia. Terus itu ada ayam lokal kita, ayam cemani. Nah, untuk perawatan betina itu diumbar seperti ini kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini, siang ini kita lagi ngasih pakan bareng-bareng dengan kawan-kawan Makukuhan Brotherhood dan kawan-kawan Terah Makukuhan ini di kandang. Nah, itu perbedaannya antara ayam asal pig parot dengan ayam indio gigante seperti itu kawan-kawan. Nah, itu ya, lebih tinggi dan lebih besar ayam indio gigantenya. Nah, ini untuk perawatan, memang untuk betina kita umbar seperti ini kawan-kawan ya, karena biar betina itu leluasa, dia ngeremis, kemudian lari-lari ke sana sini mencari pakan. Nah, kemudian kalau untuk jantan-jantan muda ini memang kita umbar ini. Ya, jantan muda enggak masalah karena masih muda ya. Kalau jago kita tidak berani kalau untuk umbar seperti ini. Nah, ini kita kasih pakan dulu kawan-kawan. Nanti kita sambil ini ya, ngobrol bareng dengan kawan-kawan kita dari Makukuhan Brotherhood dan Terah Makukuhan seputar tentang ayam dan jenisnya. Ini yang besar-besar itu indio gigante kawan-kawan. Kemudian ini yang jantan-jantan, ini ayam bluker ya. Untuk pakan kita biasa ya, campurannya seperti yang sering kita sampaikan, kita ada mineralnya, ada bekatul, ada jagung, ada BR satunya ya, kadang juga pakai 594. Nah, mengapa perawatan kita umbar seperti ini? Karena biar ayam lebih leluasa. Kemudian ini ada asil madras, ini yang brewoan itu asil madras kawan-kawan. Nah, perawatan dengan diumbar seperti ini ayam akan lebih leluasa dan dia ini apa namanya, mengeremis itu ayam itu dia nanti akan membentuk kekebalan tubuhnya sendiri kawan-kawan. Jadi memang kenapa kemudian kita alternatif untuk betina kita perawatannya seperti ini diumbar ya. Mau tanya mas, jenis-jenis babon ini di sini asel yang mana mas? Asel. Ini asel parot. Kalau perawatannya seperti apa, Mas? Banyak kalsium. Kalsium? Iya, banyak kalsium sampai diumbar. Kalsiumnya itu dari makanan atau apa ya? Makanan bisa. Suntik itu langsung bisa. Kalsium suntik? Iya. Thank you.
ayam induk betina favorit. Wah, ini campuran makanannya itu ada jagung fur BR sama apa itu dedak yang banyak menirnya. Wah, ini ayam asel samu sama video sangat suka. Kalsium itu untuk pertumbuhan supaya badannya itu tumbuh besar. Beratnya itu sekitar 4 kiloan. Beratnya.